السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على من فيه أسوة حسنة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رَبَّ افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اما بعد Khadrat al Para alim, para bapak kiai, para ibu nyai Masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh Segenap pucuk pimpinan Persaudaraan setia hati Winongo Yang berkesempatan hadir Para pengurus cabang, pengurus rayon, pengurus ranting yang sama-sama kita hormati, pejabat pemerintah dari unsur muspika, hadir di tengah-tengah kita, saudara saya, Pak Kapolsek, yang ganteng, bersama para anggota yang mewakili Pandan Ramil, berikut para anggota yang sama-sama kita hormati, Mbah Lurah. Para perangkat desa, Babinsa, Babin kamtipmas dan tokoh-tokoh masyarakat, kadang-kadang sedulur-sedulur persaudaraan setia hati Winongo yang saya cintai, yang saya banggakan, haldirin, haldirot, bapak-bapak, ibu-ibu, juga mudah-mudi para jamaah dalam rangka syukuran malam hari ini, mari kita senantiasa berupaya. Dan berdoa Usaha dan doa Ini sama wajibnya Usaha wajib Doa wajib Usaha tanpa doa adalah kesombongan Sedangkan doa tanpa usaha adalah kebohongan saya ulang, tolong ibu-ibu dan bapak-bapaknya konsentrasi, jangan terpesona memandang saya. Usaha itu wajib, doa juga wajib. Sama-sama wajibnya. Usaha tanpa doa adalah kesombongan. Doa tanpa usaha adalah kebohongan. Kok bisa begitu? Iya, usaha saja tanpa doa berarti menafikan Allah, menghilangkan Allah, tidak mengakui Allah, merasa semua hasil itu adalah dari usahanya, nggak sadar, nggak yakin bahwa yang menentukan hasil itu adalah Gusti. Allah sebaliknya doa saja tanpa usaha adalah kebohongan kepingin duit takeh gak gelem nyambut gawe mek ndonga karo muter tasbih wer 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 sumiyati 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 Tapi pikir terus duitnya kerotok kroto 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 teko langit Mboten kroto kroto langit kroto 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 percetakan kroto usaha dan doa agar kita jadi orang yang benar-benar benar baik. kroto 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 baik, kroto gak melu nyaut mati mati di Agar kita benar benar menjadi orang baik. Jangan sampai jadi orang yang pura-pura baik. baik, apalagi jadi orang yang sok baik, tapi harus jadi orang yang selalu lebih baik agar menjadi yang terbaik. Ini orang yang ketiadaannya selalu dinanti. toh? Ketiadaannya selalu dicari kehadirannya selalu dinanti kepergiannya selalu dirindui kematiannya nanti ditangisi dan kebaikannya diteladani kalau udah gitu jangan melayang karena pujian jangan tumbang karena cacian nah, ini kata-kataku asik loh ini. makanya kok gawean statusmu ya Agar bisa menjadi seperti itu para jamaah Kita diberi contoh Diberi teladan oleh Allah Berupa manusia pilihan Manusia utama Imamil Ghurril Muhajjalin Sayyidil Anbiya Iwal Mursalin Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang oleh Allah kanjeng Nabi niku tidak doske uswatun uswatun hasana teladan yang baik dalam seluruh aspek kehidupan urusan no pemawon kalau penjenengan diperintah nyonto kanjeng Nabi masalah no pemawon kalau penjenengan diperintah nuladani kanjeng Nabi Ninda ke nopo mawon laupun jenengan digangke nyonto kanjeng nabi asal wong ngipp niku gelem nyonto kanjeng nabi Kapan mawon tenpunti mawon dalam kondisi bagaimanapun nindake nopo mawon mesti bener mesti leres mesti sae asal purun nyonto lan nuladadhani kanjeng nabi Allahumma Allah ala Muhammad. Kenapa Rasulullah dijadikan uswah Dijadikan teladan Dijadikan model Dijadikan ikon Dijadikan idol Eh mbah wong kene iki angel kok. Wis ngene wae nyapo Kanjeng Nabi kok didadekke model. dadekke contoh yang harus diteladani. Sebab satu Rasulullah itu manusia. Kanjeng Nabi iki wong. Aku lo panjenengan ya wong. <tuh> iki sing teko iki wong kabeh napa mboten? Oh ya wis, bener. Lah nek wong diperintah nyonto wong Niki sing meintah bener wong diperintah nynto wong nikup pas cocok sinergi konek nyambung gato wong nyonto ug ibarat kucing dikongkon nyonto kucing iki sing ngongkon bener kucing nynto kucing nyambung cocok gato konek Sinergi kok umpomo kucing dikongkon nynto pitik. ini kisah ngongkon gak bener wong kucing kok dikongkon nyonto pite, pia nek nyonto wong pite ngendok, lah kucing orang iso ngendok woi pite ngendok, kucing, ora? ngendok, lek pite cucu, kucing orang ngendok, pia nek nyonto pite duwe cucuk, kucing orang duwe, pia nek nyonto pite duwe sayap, sementara kucing gak duwe sayap pia nek nyonto, gak pas umpomo Kulo penjenengan niki wong terus dikongkon nyonto malaikat niki mboten nyambung wong kok di nyonto malaikat mboten sinergi Kulo penjenengan butuh mangan malaikat ora mangan lebih ya lek nyonto mangan nih malaikat wong malaikat ora mangan ngapunten wong mangun harjo butuh ngombe malaikatnya orang ngombe biar nek nyonto Wong mangun harjo buto ya butuh turu, mongko malaikat ora turu, biye nek nyonto. Wong mangun harjo butuh rabi. Cuma ngeneng ngeneng itu rong payu, <tuh> tapi kan butuh. Umbo mongko nyonto malaikat, wong malaikat ora rabi, biye lek nyonto. Malaikat itu orang dua nafsu. Malaikat itu yang bok. ketok ana wong wedok wayu ya balas ora kepingin ya ora krene nyeng-nyeng ya ora nganggo serser biasa oh ketok bokong semo kuwi yo biasa alah pong wadah entut e wong mangun darjo nek ketok bokong semo langsung plorok ngono Merga kula panjenengan iki wong diparingi contoh diparingi tuladha ya yo wong rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki pas wong dikongkon nyonto wong. Kanjeng Nabi iki wong utuh kaya kula panjenengan. Secara kurikulum desain. Sepurane aku lali lek like ngaji nang ya mulai ujung rambut sampai ujung kaki Rasulullah itu organ-organ tubuhnya ya ya manusia kaya kula penjenengan sing dilampai Rasulullah ge, sebagaimana lelampane menungso wong panjen Kanjeng Nabi niku ya menungso ning. Kanjeng Nabi niku sempurna istimewa enggak ada salah enggak ada keliru enggak ada cacat enggak ada celah enggak ada kelemahan enggak ada kekurangan sempurna dan istimewa nek kula panjenengan niki rak wong sing akeh eleke nggih napa nggih lek kula panjenengan niki rak wong sing akeh kelemahane akeh kekurangane akeh kesalahane sehingga diparingi contoh wong sing sempurna lan istimewa kesempurnaan dan keistimewaan Rasulullah inilah yang menjadi contoh dan teladan buat kita manusia-manusia yang banyak kekurangan banyak kelemahan banyak kesalahan Allahumma salli ala Muhammad Muhammadun basharun la kal bashar bal huwa kal yakud bainal hajar Muhammad itu manusia tapi tidak seperti lazimnya manusia menungso neng ora podo karo umume menungso Muhammad iku mutiara diantara bebatuan kanjeng nabi ku inten lah menungso menungso liane gue kerikil termasuk wong mangon darjo krikil, kerikil makanya buruk buruk nek kanjeng nabi inten nek kulo penjendengan ini kerikil sama manusianya tapi beda mutu dan kualitasnya Allahumma silla ala Muhammad Bapak Ibu para jamaah sebagai manusia kanjeng Nabi niku yodahar dahar podo karo wong mangun harjo ki menungso ya mangan tapi mangane bedo kanjeng Nabi leh mangan sidik, enek wong mangun harjo kan sidik-sidik -sidi mangan Kanjeng Nabi kalau makan itu mulu pakai jari tiga, cuman tiga jari ini aja. Ceng lorogi mandek prei, cuman gini. Lainnya wong kene rak langsung nyerok. Kanjeng Nabi kalau mau makan pasti berdoa. Tuti junik mati berdoa dulu. Anak bangun Harjo harus mangan dongoi mengbocah bocah TK. Soalnya yang orang dongo digetahi karo ibu Ayo dongo se, dongo se, Ayo doa dulu, doa dulu. Ayo bagaimana doanya yang diajari sama bu guru. Dongo Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik ya nyafi ma yo wa tanah wakena Amin. Ibu eh emplak emplak ay. Soalnya ibu eh orang apal. <tuh> ngapunten ke sebagai manusia Rasulullah ya tidur kayak kulo penjenengan manusia ya tidur sama-sama tidurnya tapi beda Rasulullah kalau tidur digambarkan dalam Qasidah burdah itu kalban idha nama cilainani lam yanami hanya kedua mata beliau yang tertidur sementara hati beliau tetap terjaga namun netrani pun ingkang sare kemanahipun kanjeng nabi menikah terus melek sadar terjaga jadi kanjeng nabi kalau tidur hanya kedua mata beliau yang tertidur hatinya tetap terjaga yang wong mangun harjo turune keblek alias blek sek kadang mati Bo ana rame kaya apa wis ora ngurusi. Nganti ana bledek, dor. Ngono kuwi kadang yo. Yuk... Nyapa? Lho, sepurane wong pancen bledeg iki ndinggon ya Apa ana ke. kene ana bledeg suarane crut ngono. Kaya bledege bojomu kuwi. Ndinggon bledeg iki ya ngagetke ngono kuwi. kadang ana bledhege <tuh>, wis ora ungket tok nek gadung turu Kanjeng Nabi yen sare niku ngangge tata krama ngangge akhlak badhe sare wudhu, ndonga dek posisine sare niku istiqomah tata krama diatur Kanjeng Nabi yang sare niku miring nengen dada madhep keblat terus Tangan kanan ini telapak tangan kanan didamel bantal teng pipi tengen ngeten, mereng nengen madhep keblat. Lah nek wong kene turu. Kadang kawetane yang ngono, tapi engko tengah-tengah ya sembuh, Malang megong ra karoan tangane operasi tekan dindi. Sebagai manusia, Rasulullah ya kencing, manusia kok, wong mangon dari jogennya yo, uyu, tapi kencingnya beda. Air seni Rasulullah tidak berbau, begitu keluar langsung hilang tak berbekas, ditelan bumi. Uyuhmu. mu. Oh. singe fitni wa dunya wal Kadang gelombang Gek muntuk-muntuk Kanjeng Nabi yang pipis niku ngangge adab ngangge tata krama mesti lenggah gek lenggahe diatur lengenten posisine dadi siji ngene siji ngene iki jurus iki jurus nguyuh orang kok mekongkong ini <tuh> jadi <tuh> pantat itu ditopang oleh tumit yang kanan gini lah ngene posisi ini nah, gue yang kue mengkekeh ini tuh kue yang nah, gampang kelebon orang-orang lo ini secara secara kesehatan menyehatkan begitu kok Apa kadang sing lanang-lanang ya subhanallah gek nguyuh karo ngadeg Wong <tik> klambine ireng-ireng sabuan putih kok nguyuh ambek ngadeg iki lho Pendekar, pendekar <tik> Ya isin-isin iki isini, to, isin-isin sing isin. muassis pendirinya iki. Makane diarani setia hati. Iki kan nganggo tata krama nguyuh ambek ngadeg tur rampung ya ora cewo. <laughs> Cewoke nganggo obat, maksude obat abet. <laughs> Kadang meng ngirim ditutul-tutulke cagak listrik. Mula cagak listrik kok ke sing tayengen. Yok ditutuli bocah-bocah kuwi. Ngonoe, ngonyo ambek ngadeg dibentuk dadi angka <coughs> Kadang digawe I love you ngene. Ngerang itu diunggah ke, jadi air mancur. Ya Allah, Ya Allah. Aku biar cilik yang tahu itu. Ya Allah. Sebagai manusia, Rasulullah ya berkeringat sama orang Mangunarjo ya keringetan podo keringetan nih ne, neng keringetan bedo keringetan kanjeng Nabi harum semerbak mewangi bak minyak kasturi di zaman yang waktu itu belum ada parfum belum ada minyak wangi keringat Rasulullah harum mewangi Uangnya ketetesan keringetnya kanjeng Nabi Sak tetes mawon Niki wangi nih mboten hilang-hilang Paling mboten 40 hari 40 malam niku wangi nih mboten hilang Najan disabun digosok kaya ngopo Khas keharumannya tetap Keringetnya kanjeng Nabi Wangi keringetmu Dila tono dewe Kalau Rasulullah keringatnya harum Dadi Rasulullah niku lewat satu tempat Subhanallah. Orang Orange langsung tahu ini Rasulullah habis lewat dari sini. Ngantos tiang ngipi mawon lho, ngimpi kepanggih kalih Kanjeng Nabi. Lho diajak salaman karo Kanjeng Nabi, niki wangine ini mboten ilang-ilang. Mboten disabun kangge apa mboten ilang. Ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Nek ngimimu kan ketemu gendruwo sebagai manusia Rasulullah ya berludah Kanjeng Nabi ini kok ada itu Sami Kalau penjenengan yang dua itu Neng itu ne Itu ne kanjeng Nabi ini tombol. tombo Oh penyakit topo ay itu ne kanjeng Nabi waras Itumu Oh salah dekek iso dawa urusane. Pemane idune mburi kuwi iki. Racun. Kenek ya tetanus. Lo kadang nek idu kula sampean iki salah dekek iso dawa urusane kok. Kula sampean gak ngerti ya. Ana wong liwat sebelah sampean ya no sampean ngidu nang idu gedhe pisan. Terus hmm. plek. norae. Hmm Dawa urusane, Bro. Iso musuhan tekan anak putu gara-gara salah ndekke itu. No hati ati to. Ummane bocah saiki sing do belajar jurus-jurus ngono iku. Kadang neng wong idu nang jarak ora sengaja langsung tersinggung. Nantang. Biasanya sing lagi belajar sak jurus rong jurus lho peletak-peletik. Ditenani tenan remek asline kok. Mbeke tak titeni sing lagi belajar sak jurus rong jurus sing sek ndek-ndekan ngono sing Siti-siti tawur, siti-siti gelut. Hmm, pendhek karecek iku. Mo lek wis temenanan belajar, gak kudu tukaran, gak kudu. Gak kudu tukaran. Manuk iku leh mabure wis dhuwur. Suwi-wi ne ora nganggo mloyop tenang anteng set cette... ya ora ceblok merga mabure wis dhuwur mboten nobah suwi-wine nggih namung anteng ganteng mloyop set cette... dia ora ceblok wong niku nek belajar jurus wis dhuwur tenan mbok ana tenang ganteng ora kok pletak pletik ngono tapi manuk kok mabure cek ndek suwi-wine polahe ora karo pek 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 belajar jurus ini lagi sak jurus orang jurus yang ngono masalah masalah ini hei 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 menjaluk dua tibu neora di, di paringi ya tidak jurus halo, halo. diteruskan ke itu <tik> nih kanjeng nabi tombol dengan kemutan kisah hijrah sangking Makkah tumuju Madinah didampingi sahabat setia paling utama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Kanjeng Nabi kali Sayyidina Abu Bakar Siddiq sempat bersembunyi dan istirahat di Gua Thur. Mergo kesel Nah, badai melebet gua nih gua, bapak ibu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pamit. Nun saya gua kanjeng Nabi, kulo periksa rian kondisi gua. Layak enggak untuk istirahat? Nyaman enggak dipakai istirahat? Akhirnya saya Abu Bakar Siddiq melebu gua di dibersih, bersih. Pokoknya tinggal istirahat, ben kepenak. Terus lubang-lubang yang ada di dinding-dinding gua itu Yang kira-kira kemungkinan ada binatang melata berbisa Ditutup semua Takutnya ganggu Begitu kondisi gua sudah siap Nyaman Baru kancing Nabi diaturi melebet Niki ada pemurid tenggene guru Etikanya santri kepada kiai Memuliakan gurunya mengutamakan kiainya kudu ngono contoh ya misalnya wong kene iki arep wong pas gawe rombongan ziarah wali songo numpak bis ya mesti masuk numpak geledekan ten -gene res area pas tempat peristirahatan nah berarti sami ten -gene toilet Arab do nang WC lha kuwi aturane murid nang gurune santri nang kiyaine ngapunten nggih Napa wonten yai kula periksane riyen pundi WC sing paling pesing Boten dipilih ke WC sing paling nyaman, sing paling ngapik, sing paling bersih. Nek nah, kira-kira kotor nggih dibersih. Langku engko gurune, kiyaine niku dikongkon mlebuse. Ora wong wong malah kiyaine kon ngantri. Ngenteni disrobot, disalipi nang ditinggali pisan soal ora disiram. Iku ora ngajar ta ngono ku jeneng. Begitu kondisi gua siap, Kanjeng Nabi diaturi melebet. Istirahatlah Rasulullah di situ. Capek, Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Jadi kepala Rasulullah itu bantalan pahanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sungguh sangat mulia dan sangat beruntung sahabat yang pahanya pernah dipakai bantal kepala Rasulullah waktu tidur dan itu hanya dua orang sahabat saja pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah itu pahanya pernah dipakai bantal kepala Rasulullah waktu tidur dalam satu perjalanan selepas sholat asar kanjeng Nabi sampun sholat asar ning Sayyidina Ali dereng sholat asar capek di perjalanan itu istirahat di bawah pohon Rasulullah tertidur dan berbantalkan pahanya Sayyidina Ali waktu terus beranjak matahari terus bergeser hampir tenggelam berarti waktu sholat asar sudah hampir habis padahal Sayyidina Ali belum sholat asar ngoteniku orang wani gugah kanjeng Nabi orang wani nangek ke kanjeng Nabi jangan ditanya apa Sayyidina Ali mangku kanjeng Nabi itu tidak keringgingen, ya keringgingen, tapi nggak wani gerak saking hormatnya sama guru saking taklimnya sama guru takut ini nanti kalau gerak terganggu istirahatnya kanjeng Nabi keringgingan padahal belum sholat asar yuk gak kok terus ditanya eh sih aku tak asar murid saya ini malah enggak langsung sikilnya ditarik seret Berarti ndak saya gurunya jedak halo begitu Rasulullah terbangun kaget loh matahari udah hampir terbenam sebentar lagi masuk waktu maghrib Ali kamu kan belum sholat asar belum ya Rasulullah lah aku kok gak dibangunin gak berani kan jenengan kayaknya istirahatnya lagi nyenyak nyenyaknya istirahat saya gak berani bangunin subhanallah kan Nabi langsung dongo ya Allah Ali adalah hambamu yang sangat mencintai kekasihmu karena menjaga dan menunggui kekasihmu yang sedang istirahat Gak mau membangunkan Sementara Ali belum sholat asar Padahal matahari udah hampir tenggelam Dan waktu sholat asar hampir habis Aku mohon kepadamu ya Allah Undur matahari Beri kesempatan Ali untuk menjalankan sholat asar Langsung Bapak Ibu Serengengi atret ya, lah sing dongo kanjeng nabi yo jadi sering ngengi atret terus meleh pas dan ten gua thur, niku paha dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang dipakai bantal kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia waktu kanjeng Nabi sahre niku ternyata ada satu lubang di gua itu yang kelewatan nggak ditutup sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq kelewatan buatan ditutup nah dari lubang itu ada kepala ular yang beruntup-untup beruntup-untup itu ber berbetunduk <tuk> wis <tuk> meneng usah nganggo protes aku ngomongnya tak cocok nih karo sing diomongi nah, sing diomongi kalangan akademis ya kita pakai bahasa yang keren Kalangan akademis ngerti. lagi kalangan jemburi <tuh> sok. Ya wis Ada kepala ular itu ber... beruntup-untup. Berbedunduk. Kaget, Saidina Abu Bakar niku kaget. Lho 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 nyokot piye iki nek nyokot piye Tapi di sisi lain takut ganggu istirahat kanjeng Nabi. Cara saman mesti ambengok. Eh, ulah-ulah, ulah. eh eh ulah. enggak, Refleks Sayyidina Abu Bakar nih bu. Lobang langsung ditutup pakai tangannya. Lep. Lah namanya ular kepingin keluar. Lobangnya ditutup. Langsung ular itu me menyatek cetet wis meneng ra usah nganggo protes wong sing ceramah aku kok cetet sakit langsung bengkak gede sangat membiru karena racun ular itu udah menjalar ke tangan Abu Bakar Siddiq sakit ulone sing nyokot dikap pedih. soalnya ulo Arab lu sejauh Ulo Arab mau banding ke Ngawi. Ini Ulo Ngawi kan cili ungkil ungkil ungkil. Un. Iki. Saking takut mengganggu kanjeng Nabi yang lagi istirahat, enggak teriak Sayyidina Abu Bakar. Cara cacah gian, waduh, ngelangun. Nda Abu Bakar tetap me mengempet namanya wong kene iki ruwewel kok. Lah karepku ngomong Namanya wong ngempet ya, gemeter. Menggigil, pucat pasi, akhirnya keringat dingin bercucuran. Nahan sakit. Ya Allah. Dari keringat Abu Bakar Siddiq itu ada yang netes ke wajah Rasulullah. Ketetesan keringat Kanjeng Nabi terbangun, ditatap wajah sahabatnya yang pucat. Kaget tuh kanjeng Nabi. Kamu kok pucat? Enggak. Seenggak ngaku. Kamu sakit ya? Enggak. Ngambek ngempet kok. Kamu takut? Enggak. Apa kamu berat meninggalkan Mekah? Enggak kok kamu gemeter mesti kamu sakit enggak kan Nabi terus bangun duduk begitu dilihat tangan Abu Bakar Siddiq bengkak besar lu tanganmu kok abu nembe Sayyidina Abu Bakar niku wani matur Ijo langsung dipegang tangan itu sama Rasulullah terus didoni ini lek itu ini tak praktek terus sembuh langsung seperti sedia kala nggak ada bekas sama sekali lo guru itu ilmu persuan lo belajar zaman belajar Bela diri, oh, butuh diimbangi, karo ilmu batin. Oh, peletak, peletik, oh, orang urangunuh. Ya. Loh, lemen peletak, peletik, tok gua akhirnya yang muncul sombong, tapi lek like, diimbangi dengan ilmu batin. Ya, kudu kuwi, inggu, jadi nih, Allahumma salli 'ala Muhammad. Amin. Akhirnya ular itu ditegur sama Rasulullah. Kamu ngapain sih, Lar? Ular kok kamu mematuk tangan sahabatku? Akhirnya, ular ini atas izin Allah matur. Ngapunten, Kanjeng Nabi, saya ini binatang yang dianggap remeh. Saya dianggap hina. Saya hidup di gua ini udah bertahun-tahun dalam kondisi yang gelap. Ketika saya keluar, ketemu sama orang-orang saya dikejar-kejar, mau dipukul, begitu kenal saya dikuliti, bahkan ada yang mentala meng menggoreng, memberengkes, memakan saya, dan hidup saya gelap di dalam gua udah bertahun-tahun. Begitu engkau datang ke gua ini bersinar terang benderang satu kehormatan, satu kemuliaan, satu kebahagiaan dalam hidup saya Kedatangan manusia termulia, makhluk teristimewa Ini satu kehormatan betapa saya bahagia engkau datang ke tempat saya Saya ingin menatap wajahmu, saya ingin dekat denganmu Eh dia langi sama sahabatmu Capek aile kesuen Ulai lo ketekan kanjeng Nabi bunga era karawan Ular saja bergembira bahagia atas kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lu ngono kok ono wong sing ora seneng kanjeng Nabi lahir. Ini merengetik kelahirannya kanjeng Nabi Maulidan di lok sing sirik sing bid'ah. Berarti kalah karo ulo wong Wes. Terus yang kedua. Nggih. Kowe iki nek ra melok nyangoni mbok usah cerewet. Urun ae ora kaken cangkem Yang kedua. Kenapa Rasulullah menjadi teladan, menjadi uswah buat kita para jamaah rahimakumullah Kanjeng Nabi niku multi talented. Apa wiji. Di Dirungokke Rasulullah itu multidimensi. Kesempurnaan dan keistimewaannya menyeluruh, meliputi semuanya, semua bidang, semua hal universal. Rasulullah itu sempurna, istimewa sedikit pun enggak ada cacatnya sedikit pun enggak ada kelemahannya Allahumma sholli ala Muhammad para rawuh sesuatu bisa menjadi uswah bisa menjadi contoh bisa menjadi teladan kalau sesuatu itu multi mencakup semua bidang artinya ngerti kanjeng nabi niku bisa diteladani oleh siapapun, bisa dicontoh oleh orang dengan profesi apapun, Kanjeng Nabi bisa dicontoh dalam urusan apapun, Kanjeng Nabi bisa diteladani dalam situasi yang bagaimanapun. Urusan apa? Kanjeng Nabi bisa dicontoh dan mencontoh Rasulullah itu pasti baik, pasti benar halo dalam situasi seperti apapun Rasulullah bisa dicontoh misalnya ini ya aku ini guru iya nyonto kanjeng nabi lek penjenengan guru kanjeng nabi ngajar Rasulullah mengajar santri-santrinya, mendidik murid-muridnya para sahabat, ya tarbiyah, ya ta'lim. Maka yang berprofesi sebagai guru agar menjadi guru yang baik, berhasil contohlah cara mengajar dan mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mengajar murid-muridnya? Bagaimana Rasulullah dalam mendidik santri-santrinya, lek gelem Kanjeng Nabi mesti sukses. Nah, niku sing diteruske kalih para pejuang agama di Indonesia, diteruske oleh kalih para kiai. Kiai-kiai sepuh niku ngertos kula nggih, mboten wonten sing gadah gelar akademis macam-macam. Titel sing aneh-aneh, kiai-kiai sepuh biyen mboten wonten toh. Eh kok Tapi sukses Mengantarkan santrinya Murid-muridnya menjadi orang-orang besar Wong saiki loh kadang Ya Allah titelnya kata Wong siji loh titelnya nganti pitu Tapi mengantarkan Anak didiknya, anak muridnya Untuk menjadi sukses itu kok Angel Sehingga Para jemaah rahimakumullah. Karena sekarang banyak orang pinter tapi tidak banyak orang bener. Indonesia ini enggak kekurangan orang pinter, kekurangan orang bener. Leresnapa leres napa leres? Embo. Enggak lembah ngono ya bingung ya. Aku ini jadi intinya gini, sing dari guru nyontoh kanjeng Nabi, piye kanjeng Nabi leh mulang, rak sukses, wes lah aku iki mau balik kok, aku iki dai, misalnya tukang dakwah, Duh, kanjeng Nabi ya dai, kanjeng Nabi mau balik menyampaikan risalah, Rasulullah juga mensosialisasikan Islam, nyebar ke tauhid la ilaha illallah dalam berdakwah kan Nabi tantangannya besar penuh rintangan penuh permusuhan dakwah itu nih kan Nabi dilempar batu dilempar kotoran unta Saiki ini penak tukang-tukang dakwah ya. kalau lagi munggah ya, diantem gelas telur mau diantem sate Gone Mbah Mantan. Dantem jeruk. Dantem gedang. Ya arek ben kuat bengok. Sepeda motor, mobil e nek bahan bakare ora iso mlaku kok. Wong ceramahi ora diisen isik ya. Ya mogok kok. Terus ngene. aku ki bakul lah nenek sampean bakul yang nyontoh kanjeng nabi rasulullah gak dagang bu kanjeng nabi gak bisnis pak rasulullah pebisnis handal kanjeng nabi leh dagang nih gue suwado ramai ngutek menggunakan sak lingkungan sak daerah tekan luar negeri jadi ekspor mungkin kanjeng nabi leh dagang tekan negara syam saya gitu di syria bu. tekan persia saya gitu di iran bu. jaman semono 1400 tahun lebih yang lalu Rasulullah dagang wis tekan luar negeri mempelopori perdagangan pedagang-pedagang uh, iku pengin barokah contohlah cara berdagangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjun Nabi leh dagang niku jujur ora nate ngapusi ya gak tau ngurangi timbangan gak kurang gak tahu mau ngenti meteran kulaan semene ya diomong ke semene kulaan semono yo diatur ke semono ora kaya wongng kulaan pitung puluh hebuki kulaane tak satu telungpuluh <coughs> Jadi mungkinnya kan lambinnya misalnya sing lecek Dinyangnya yang mana Pinten bu se kilo Telung puluh dek Kale doso bungge Weng kulak ane lo Wispitu likur setengah iki ngepek dati omok siti Padahal kulak ane omek 16 ngono kok pengen barokah ana sing ngene aku polisi aku tentara ini dadi polisi dadi tentara contoh Rasulullah Kanjeng Nabi memimpin mimpin tentara di medan perang prajurit sejati bahkan Kanjeng Nabi ku jenderal di medan laga 27 kali peperangan kanjeng Nabi mimpin perang di garis terdepan kok ngarep orang kok ngguri dan sing saya ini jadi Kapolsek, seki tahu perang Bengtiro. moro-moro itu pangkat ajun komisaris polisi perang Bengtiro. Rasulullah gagah berani, jenderal ketika di medan perang. Ya cuma mohon maaf ya saudara-saudara, dulur-dulur para kadang, perang itu macam-macam. Ada perang mengangkat senjata. Jadi zaman yang memang peperangan itu dibutuhkan untuk perang pakai senjata. Koyok dulur-dulur awake no Palestina tiap hari dibantai, dibunuh, ya nggak ada lain solusinya kecuali perang. Di samping tentu saja juga ada perang namanya perang diplomasi. Ngono-ngono oh, no, Mahkamah Internasional kono, minta pengakuan negara-negara lain kalau negara-negara dunia ki ada yang mengakui kemerdekaannya Palestina Merdeka, Amerika itu geruduk negoro negara teh, Tapi itu juga gampang Mereka ini terus lobi, 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 lobi Namanya perang diplomasi Yang gitu perang itu ngangkat senjata Itu apa budal di Palestina kono modalmu sabuk putih kalau kono rudal lo terima mbok kibat no nganggo sabukmu lho bro bro. Ya kendap jenenge apa maneh gue ini terima gue terbang ini ki <tip> gue rasa guyu bu, senjatamu ya ulek ulek gue mangkel karo presiden Amerika kaya terus buat antem ulek ulek ya tv mu remuk ngomong dulu TV Lah perang kita gak pakai apa? Pakai senjata. Sebagai orang mukmin, kita dikasih senjata sama Allah. Apa itu? doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Ayo kita gunakan senjata kita. Woi. Woi. Aku lo penjenengan iki? Ya ya kon ngemis aku wis ngerti. Salah nang no Wah, Aku hanya serius nerang no perang. Ya. malah disurati. Apa neng isine nek gak dijak ngemis. Wis ngerti sorban keliling ngono to. Ora usah maca wis roh aku ngono Apal. Asik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita diberi senjata oleh Allah. kita juga dipersenjatai oleh Allah. Apa senjatanya? Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang-orang mukmin. aku lo zaman yo doa no karo duwe, lain duwe Lagi engkau kan orang -no sing keliling tu. Oh ngomong randuwe, nek wayah ini kilo ngomong randuwe. nek ngomong ini kilo wayah randuwe, tapi orang ngomong tahu tanah nih no, Pirah, pirah, jaluk pirah, jaluk pirah. wayang oh, ngene ngomong randuwe oh langsung ulone metu ya ulone metu kali, ulo kali. kayak ulo ngawi kali ngonai wedi ya pemanah kena ulo arab Allahumma salli ala muhammad enek ulo penjenengan diparingi senjata dongong ya monggo didongak ke melalui kunut Nazila melalui Gak sama yang wayang -waya monggo digunakan senjata rupa domo Jangan salah mengartikan perang, okay. Halo. Udah yang sebelah sini lihat aku saja ya. Hey. memerangi narkoba. Iya, carane piye? Yo goleki bandar-bandare. Jaringan-jaringane diselidiki sampai ketemu. Ketangkep. Kasih sanksi, diberantas, ngono carane. Ya mana salah paham ya. Memerangi kemiskinan, iki artine ora kok wong melarat-melarat dipateni kabeh. Memerangi kemiskinan iki membangun perekonomian, meningkatkan perekonomian, ngono pemerataan ekonomi, ngelak memerangi kebodohan, entek neng ngomong kene goblok apa Memerangi kebodohan itu meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan agar masyarakat semakin dewasa, gak gampang diadu domba, gak gampang gesekan, gak mudah dibentur-benturkan. Masa gara-gara beda organisasi, beda perguruan, ono masalah siti, tukaran, gelut, tawuran, wong karo dulu dhewe kok. Oleh-oleh paring banyak. Gengsi, sapi pira regane gengsimu, Bro? Pikir sing jero, pikir sing jero, rasake nganggo hati. Wah kira-kira orang no manfaat eh orang usah nganggu dilakoni ngono ya lo bro, emboh. Iya ya, kayak pemahaman bang sehingga rapat cerdas si angel banjane. Aku iki pejabat, dia lainnya untuk kanjeng nabi. Lo lihat penjenggan pejabat, kanjeng nabi yo pejabat. Malah Rasulullah itu kepala negara, pimpinan dunia akhirat kedudukannya tertinggi pangkatnya paling duur rono tandingane maka pejabat-pejabat agar menjadi pejabat yang baik sidik amanah tablik fatona contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng nabi ini pimpinan dunia akhirat pangkatnya paling dua wis rono tandingane tapi tawadu eh, Masya Allah oh, rendah hati tawadu enggak ada sedikit pun kesombongan. Rasulullah. Ketika para rasul yang masuk kelompok ulul azmi, rasul-rasul pilihan, rasul-rasul yang punya keteguhan, itu kan ada lima Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya sama Allah, Niki rata-rata para nabi itu menjawab ngatur ke titel gelar jabatan kedudukan Pertama Nabi Nuh ditanya sama Allah, Ya Nuh man anta? Wahai Nuh, kamu siapa? Nabi Nuh matur, Ana najiyullah saya nabi yang diselamatkan oleh Allah lo gelar itu yang diatur ke Allah masyarakat Allah Muhammad memang nabi Nuh dikura? nabi yang diselamatkan oleh Allah dari bencana banjir besar dunia ditenggelamkan sama Allah dengan banjir kanggo gue ngetei orang nakal-nakal orang yang beling-beling, orang yang tukang-tukang maksiat wui di karo Gusti Allah tenggelam dalam banjir resik. di kabeh karo Gusti Allah. Sing selamat ya kari wong sing iman nang Nabi Nuh, manut nang Nabi Nuh, gelem numpak perahu bareng kali Nabi Nuh. Liyane sing elek-elek diresi karo kabeh karo Gusti Allah. Jadi biyen wis tau ana pemutihan. Saiki kok umpama pemutian maneh paling mangun dari entek paling sak lurah lurah ente <tuh> kapol saya kebaran yuk kato Nabi Nuh dijuluki Najiyullah Giliran Nabi Ibrahim ditangleti Waman anta ya Ibrahim Sedangkan kamu siapa wahai Ibrahim Nabi Ibrahim matur Ana khalilullah Saya adalah nabi yang menjadi kekasih Allah Nabi Ibrahim dapat gelar khalilullah Kekasih Allah Karena memang Cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah Mengalahkan cintanya kepada apapun, kepada siapapun, mengalahkan cintanya kepada harta, mengalahkan cintanya kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, kepada apapun, bahkan semua dikorbankan demi Allah. Apapun dikorbankan oleh Nabi Ibrahim demi cintanya kepada Gusti. Allah sampai putrane lo diperintah kan nyembelih sebagai korban dilaksana nih kali Nabi Ibrahim saking cintanya datang Gusti Allah mulai Nabi Ibrahim dijuluk dipun julu'i khalilullah ketika ditanya sama Allah waman anta ya Ibrahim ana khalilullah terus mulai Nabi Musa ngerti ditangleti dengan Gusti Allah waman anta ya Musa kamu siapa wahai Musa? Nabi Musa matur Ana kalimullah Saya adalah nabi yang diajak bicara langsung sama Allah Kan waktu kholwat dan munajat di bukit Tursina 40 hari 40 malam itu Nabi Musa kan diajak bicara sama Allah Wa Allah Musa taklima Jadi Nabi Musa ini dua nomor HP negosi Allah Terus Nabi Isa ditangleti. Waman anta ya Isa, kamu siapa wahai Isa? Nabi Isa nggih matur ke gelare, ana Ruhullah. Saya adalah Ruhullah. Ruh Allah lahir tanpa bapak, ditiupkan ruh kali Gusti Allah. Lah ngoten nggih critane. Eh mbuh sampean ku gak pati nyao tok perkara ne bocah cilik nangis ki mkae to. Cene pilih rak-pilih ae. giliran Kanjeng Nabi sing dipuntangleti, Waman anta ya Muhammad Sedangkan engkau siapa wahai Muhammad Kanjeng Nabi sama sekali enggak menyampaikan gelarnya Kedudukannya Enggak Kanjeng Nabi mboten matur Ana khotamul ambiya wal mursalin Saya penutup dari para Nabi dan para Rasul Enggak Enggak ngono kanjeng Nabi Mboten Ana imamul ambiya Ana asyrofil mursalin Enggak ngono Aku pemimpin para Nabi Aku paling mulianya para Rasul Kanjeng Nabi mboten ngoten saya adalah pemimpin dunia akhirat. Boten ngoten. Kanjeng Nabi matur malah mengenten. Anal yatim ya Rob. Saya hanyalah seorang yatim. Kulo niki yatim yang sangat membutuhkan kasih sayangmu, yang sangat membutuhkan cintamu ya Allah. Tawadu eh kanjeng Nabi lo koyok ngoten. Padahal pangkatnya paling dur. wong saiki lo. Dua pangkat sidi, masya Allah, melakukan doa geng degi kayak ngelorot dengke. Ndangak-ndangak. Kita kok itu lu gak kan jawab. Kau nanti mas. Hmm. Padahal pangkat lu tu ni wakil RT. Ya Allah, karena ketawa doanya itu rasulullah dipuja sama allah dipuji sama allah Wa inna kalaula khulukin awim sungguh engkau muhammad berada pada budi pekerti yang sangat agung bu terus orang sengene bertak ceritani model ini gitu lah aku kira ada dia apa-apa yora pejabat yora polisi yora pegawai negeri yora dagang sing ngono. Aku kan cuma kepala rumah tangga biasa. Eh, sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga, contohlah Rasulullah. Rasulullah punya istri, Rasulullah punya anak, punya keluarga, maka membina keluarga bahagia. Contohlah Rasulullah. Mesti bener, mesti api, mesti barokah. Saya saiki umpama Bapak Ibu ya, Membina keluarga bahagia, diperintahkan ke nyontoh Nabi Isa. Ngurutin sakit lawang, Nabi Isa orang rapi. Nabi Isa kan jomblo. Lo nyontoh keluarga bahagia, nyontoh Nabi Isa. Pian yang nyontoh Nabi Isa orang rapi. Terus ana wong ngaku dadi pengikuté Nabi Isa. Merga Nabi Isa ora rabi, ndekne ya melu-melu ora rabi. Ngono kuwi jenenge mubazir. Ha, mok trima nguyah, nguyuh. Enggak panas nganggur. Lho, sakestu Bapak Ibu nyun ngapunten nggih. Kula niki kok umpama ya umpama kiai kok ga entuk rabi. Aku milih prai. Ya, ganti profesi itu jadi polisi itu. Halo. Halo. <laughs> Wes, iki sing rawuh nang kene mesti kabeh ngaku cinta Kanjeng Nabi. ini apa nggih? Yes. Kurang semangat. Niki sing rawuh teng mriki sedaya mesti ngaku cinta Kanjeng Nabi. ini apa nggih? Yes. Hmm. Ngaku tok. <laughs> Mangkel ya ben. Ngaku tok. Pisan kas. Nek ngomong gak cinta kualat ya. Eh. ini kabe sing rawu ini mesti ngaku cinta kanjeng nabi, ini apa lagi? ngaku tak lho kata arah ini ngaku tak? iya iya persoalannya kanjeng nabi cinta sampai yang pora lho langsung sadar, bias <tuh> maka tak arah ngaku tak, sampai yang cintanya kanjeng nabi ngaku sampai yang, kanjeng nabi cinta sampai yang pora Ayo iki sing rawuhno kene iki ya ngaku dadi umate Kanjeng Nabi. Nggih napa nggih? kurang semangat iki sing rawuhno kene iki sedoyo ngaku dadi umate Kanjeng Nabi. Nggih apa? nggih? Nggih. Ngaku tok. Masalahe Kanjeng Nabi gelem ngakoni rupamu apa